2 saya ada di laut terbang. Ini mau berangkat cari rajungan, bre. Nah, caranya seperti apa? Ikuti terus perjalanan saya. Tadi berangkat jam 2:30 sampai lokasi jam 5, bre. Langsung kerja. Ini cara mengangkat perangkap rajungan, bre. Butuh 3 orang. Satu narik tambang, satu narik perangkap, satu nata perangkap lagi. Perangkap ini nanti dimasukkan ke laut lagi, bre. Jadi pulangnya nanti bawa hasilnya aja. Posisi ini di tengah laut terbang Jawa Tengah Indonesia, bre. Jangan lupa like dan subscribe yang Wiyoro channel. Liputan khusus cara menangkap rajungan. Jadi perjuangan cari rajungan, bre, itu seperti ini. Dari 200 perangkap ini tidak semuanya isi, tapi tetap ada yang isi. Ya, Mas. Kebulan. Ternyata ada beberapa jenis, bre. Ada yang merah, ada yang hitam, ada yang sampai biru. Ini sekitar 20 kilo, bre, dapat ya, bre. Halo, bre. Jumpa lagi dengan Wiyoro channel. Hari ini saya ikut menangkap rajungan di laut, bre. Alatnya bubu atau perangkap ini nanti dipasang di laut, bre. Dan dikasih umpan
berapa jumlahnya? 900-an ya. Nah setelah diambil, ini nanti dipasang lagi mas. Terus besok diambil lagi, jam segitu lagi. Cara kerja, caranya kerjanya seperti itu. Hasilnya tadi gimana Mas Ajun? Memuaskan. Banyak itu? Banyak, ya. Itu sekitar berapa kilo itu? 20-an lebih sedikit. Terus harga rajungan sekarang berapa? Sekarang 55. 55 ribu per kilo. Kalau harga tertingginya berapa biasanya? Ya sekitar segitu. Kalau harga terendah, kalau pas anjlok? Anggap 30 ribu. Pernah? Pernah. Wah. Satu lebaran ini. Biasanya tertinggi nyampe 100. Wih, pernah 100 juga ya. Itu tadi, friend. Saya ikut bareng dengan Mas Yuyun, sekeluarga nelayan yang menangkap rajungan. Dan alhamdulillah hasilnya tadi memuaskan. Oke, jangan lupa like and subscribe. Klik
tombol bell notifikasi dan selalu ikuti terus video-video Awiano channel. Oke, see you next video. Assalamualaikum.